Husaini dituduh masuk kelab gay. Hai apa, bersama Nisa adalah Amnis. Sebelum tu, jangan lupa like, komen dan subscribe channel Amnis ni. Okey hampa, hari ni kita nak cerita tentang penyanyi Hael Husaini. Penyanyi Hael Husaini dikatakan enggan mengulas isu tentang pelajar Malaysia di Korea Selatan. Hampa tahu tak isu tentang apa ni? Pelajar Malaysia ni ada buat satu tweet di Twitter. Pelajar ni kata dia nampak Hael Husaini tengah berseronok di sebuah kelab gay di Itaewon, Korea Selatan. Tak lama lepas tu, pelajar tersebut telah padam tweet tu sebab ia dah jadi perbualan orang ramai. Tu dia lah, kalau tak tahu apa-apa, better senyap je. Kan dah jadi fitnah? Kalau tak silap, kontroversi ni berlaku pada November lalu. Hael ni kata, dia tak dapat ceritakan perkara sebenar ketika kontroversi ni berlaku. Sebab, dia dan beberapa artis tengah syuting program Master in the House Malaysia di negara berkenaan. Lagipun, mereka ni diminta untuk rahsiakan tentang program tersebut. Sebenarnya, tuduhan ni berlaku sebab orang tak tahu awak dia duduk kat sana. Hael ni dia tak maulah sebab kontroversi ni dia hilang fokus untuk menjayakan program tersebut. Hael ni pun ada kata, dia ni tak mau fikir sangat pasal perkara ni. Dan ia pun tak memberi kesan kepada dia. Mengenai tindakan susulan pula, Hael ni kata dia memang dah serahkan 100% kepada pihak pengurusan dia. Pihak pengurusan Hael Husaini ni pun ada bercadang untuk mengambil tindakan kepada pelajar tersebut. Apa-apapun, semoga segala urusan dipermudahkan. Okey hampa, itu saja untuk video kali ini. Untuk video-video yang lebih menarik, jangan lupa subscribe channel Amnis. Dan hampa juga jangan lupa untuk like, komen dan share. Okey? Jumpa lagi. Bye-bye.